Tribuners, kalau biasanya kita ngomongin zodiak, kali ini kita giliran ngomongin weton Jawa. Buat kamu yang khusus dari Jawa, pastinya tahu dong ya. Jadi weton Jawa yang tercantum dalam kitab Primbon Jawa ini terdiri dari 35 weton. Gabungan dari hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Ada 35 weton dengan masing-masing karakter yang beda-beda tentunya dan memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Dari weton Jawa, kita dapat mengetahui watak lahir seseorang. Kemudian ramalan bagaimana kehidupannya kelak, ada juga keberuntungannya gimana besok, bahkan jodoh yang tepat untuknya. Dari 35 weton Jawa yang ada, ternyata ada beberapa weton yang terlahir istimewa, sehingga mereka nggak perlu mencemaskan masa depan mereka, yang berarti masa depannya sudah pastilah cerah. Tentu saja asalkan mereka mengembangkan bakatnya dan berani melangkah untuk menyongsong masa depan yang sudah cerah itu. Jadi apa saja sih weton Jawa ini? Yang pertama ada Minggu Pahing. Mereka yang lahir pada weton Minggu Pahing memiliki banyak talenta dan kemampuan, segala macam yang digelutinya pasti akan dikuasainya dengan mudah. Mereka sosok yang kuat pendiriannya, gak mudah terpengaruh dan tidak plin-plan. Mereka juga memiliki pemikiran yang luas dan mampu berpikir langkah-langkah ke depan sehingga mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Primbon Jawa, weton Minggu Pahing ini mampu menemukan kesenangan semasa hidupnya, mendapatkan banyak simpati dari orang-orang dan tentunya juga mendapatkan perhatian dari orang sekitarnya. Yang pertama Minggu Pahing, untuk yang kedua kita bertemu dengan Sabtu Pon. Mereka yang lahir di weton Sabtu Pon merupakan orang yang pandai mengatur emosi dan berpikiran dewasa. Seandainya weton Sabtu Pon ini adalah seorang karyawan, maka karirnya sudah pasti akan lancar karena mereka memiliki energi pengasihan alami yang dapat menundukkan atasannya. Kelahiran weton Sabtu Pon juga berjiwa pemaaf sekaligus penolong, tidak segan membantu orang lain, bahkan mereka yang memusuhinya. Nomor 3 adalah Jumat Wage. Mereka yang lahir di Jumat Wage memiliki watak seorang guru atau orang yang berilmu tinggi. Sikap dan tingkah maupun tutur katanya fasih dan ramah serta rajin beribadah. Kelahiran weton Jumat Wage ini banyak bicara tetapi tetap mempertimbangkan baik dan buruknya terlebih dahulu. Mereka juga tegas dalam tindakan mengatasi kesulitan dan kesusahan, sehingga akan dikaruniai kebahagiaan dan kesejahteraan di masa tuanya. Untuk weton keempat adalah Kamis Legi. Kamis Legi memiliki watak dermawan, loyal dalam pertemanan dan tidak mau menyusahkan orang di sekitarnya. Mereka juga loyal terhadap teman, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya pula. Karena tidak ingin menyusahkan orang lain itulah, maka kelahiran weton Kamis Legi memiliki banyak teman. Pekerjaan yang tepat bagi mereka adalah yang berkaitan dengan keuangan, teknologi, seniman, petani, ada peternak, ataupun menjadi pengusaha. Dari Kamis Legi kita beralih ke Rabu Legi. Mereka yang lahir di weton ini dapat menjunjung tinggi makna sebuah kejujuran dan tidak suka melihat ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka akan mempunyai banyak teman. Dalam berteman pun, Rabu Legi memiliki sopan santun yang baik, cenderung hidup apa adanya, tidak dalam kepalsuan dan topeng kepura-puraan. Kelahiran Rabu Legi cocok bila menjabat posisi yang penting, karena weton ini mampu memecahkan dan merampungkan masalah dengan mudah, sementara yang lain menganggapnya rumit. Itu dia 5 weton yang sudah dipastikan masa depannya cerah. Apakah kamu termasuk?